Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, selamat datang kembali di Konten West Sumatera. Kali ini saya lagi berada di jalan ini, daerah Simpang Tinju. Jadi sekarang kita akan jalan Kutap-Kutap Anyang ke wilayah Khatib Sulaiman. Bagaimana keadaan Khatib Sulaiman di jam-jam segini ya? Sekarang jam 8, lebih kurang begitu ya, karena saya nggak pakai jam. Jadi bentar, ini tebak-tebak uo. Berada di Jalan Gajah Mada. Terus jalan terus. Oh, sekarang lampu merahnya di sini ya. Aduh, ketipu. Tinju. Kalau masih jam-jam segini lambangnya tinju. Jadi nanti kalau udah jam 12 ke atas lambangnya fuck you. Aduh. Di Jalan Joni Anwar di Lapai Padang. Jadi di sini masih ramai juga di pertengahan minggu ini. Pertengahan minggu karena sekarang hari Rabu ya. Ya hari Rabu ya. Jadi pertengahan. Hati-hati kau. Merem mendadak. Mentang-mentang lu bawa cewek. Terpantau lancar, biasanya macet kalau habis kalau jam-jam 6:30 karena memang jam pulang kerja rata-rata orang di Kota Padang. Jadi sangat macet jam pulang kerja dan juga jam-jamnya mudah-mudih. Lapai 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 Kati Mina Tidak salah subuh Pelit pagi hari Pura sedih Sekarang juga sendiri Senyum ada ru Mengalahkan diri Di bang Apa yang tukar Cari sinyal Kita akan ke kiri Kalau mau ke Khatib 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 Sulaiman Ke kiri. Ada genangan air. Jadi malam-malam segini. Jadi di daerah Khatib ini udah banyak tempat nongkrong karena disediain taman dan bangku-bangku buat nyantai ya. Wah. Ini kalau kalian mau pacaran di sini juga boleh, asal enggak berbuat asusila. Asusila. Di sini aman. Jadi kalian kalau mau nongkrong di sini sama teman atau sama doi bisa lihat hiburan atau bisa tebak-tebakan sambil ngitung-ngitung mobil lewat, motor lewat. Daripada gabut beli satu teh gelas, beli kuaci biar lama makannya.
modal nggak gede, tapi yang penting kebersamaan. Andai pelit. Ini Transmart Kota Padang. Transmart. Bukan level kita itu. Yup, lanjut ini. Jadi di sini pun terpantau arus lancar di aktif ini ya. Dan taman, trotoarnya bersih lagi. Memang indah ini Kota Padang. Daripada kali ya ini tenda ceper, mending nongkrong di mari. Enggak di duduk Papo PP. Saat ini Masjid Raya Sumbar ini Sumatera Barat. Jadi kalau sana mau main-main ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Masjid Raya Sumbar. Mampirnya sholat ya, jangan pergi foto-foto aja. Kita akan ke kiri. Yes, of course. Ini Masjid Raya Sumatera Barat. Dan Satpol PP berputar jam segini buat nangkap-nangkapin tuh pedagang kaki lima yang nongkrong-nongkrong di daerah sini. Nah, mungkin nggak boleh. Tapi kalau siang ada juga sih. Kalau sudah sore sudah nggak diperbolehin, nggak tahu juga. Hati-hati, perlintasan kereta api dengan pintu kiri ke kanan, kiri kanan lah. Oke. Sesuai instruksi. Kue pancung. Nama pancung. Dan kita sampai di perempatan Simpang Alai. Memang di sini ini pos polisi Alai. Polisi Alai. Polisinya Alai. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut, kita akan lurus. Hati om. Kita berada di daerah Alai Timur. Di sini masih sedang-sedang saja arus kendaraan ya.
ramenya ya gitu, saya sedang aja. Yang sedang-sedang saja itu dari Yamaha. Oke, sana, jadi begitulah perjalanan kita tadi di daerah di itu ya, di mana suasana malam tadi di Jalan Khatib Sulaiman. Jadi begitulah suasananya, adem-adem ayam aja, banyak tempat-tempat nongkrong karena memang di trotoarnya dibuat taman dan kursi buat duduk, jadi sangat nyaman sekali buat jalan kaki dan buat yang nongkrong. Buat kalian yang nongkrong di sana juga boleh, bagus, tapi sampahnya jangan berseleweran kalau nongkrong di sana ya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih buat sana yang telah mengikuti dari awal video tadi, atau yang baru-baru mengikuti. Jangan lupa lihat-lihat video kita sebelumnya. Support aja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.